Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini pendekar lebar 2 akan menunjukkan buah vegetasi atau bunga yang wajib kita tanam dalam melakukan budidaya lebah lanceng atau sejenis lebah ngasih madu ini. Pertama ini bunga dombia, penghasil polen kama hasil polen sama anu madu, gak salah, ini wajib tanam lur. Besar punya bunganya, kering tapi vegetasi. Ini pohon bunga rambutan tapi musiman nih lur. Nah, ini juga vegetasi kaliandra lur, wajib ditanam lur, hasil anu nih madu ini ditanam. Ini juga hasil madu asalah sama resin. Wah, kaliandra lur, kalau dalam budidaya kalian lebah harus memperbanyak ya kaliandranya, kaliandra penghasil polen, resin, dan penghasil madunya ya. Tapi ini santos. Semut aja juga. Wah, nih. Santos ini lur, wajib ditanam lur. Vegetasi. Kaliandra penghasil polen sekian, terima kasih, dan jangan lupa like, comment, subscribe ya supaya saya semangat buat notifikasi video selanjutnya. Oke, sekian, salam satu hobi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.